dari apa namanya PP3K, karena memang yang memantau dari PP3K sampai dengan tanggal 12 kemarin ada sekitar 54 luncuran APG, awan panas guguran. Sampai dengan tanggal 12 pukul 15.30 tercatat 53 kejadian awan panas di Gunung Merapi. Dan menuju ke arah barat daya, karena kebetulan di Merapi kan juga selain di tengah kawah juga ada yang menuju ke arah barat daya, itu yang sering gugur karena ada di apa namanya lereng ya, bukan di tengah. Kalau yang di tengah itu biasanya malah kalau luncuran ke arah Sleman, ini kalau yang di barat daya memang arahnya luncurannya biasanya ke Magelang. Di Magelang saja, di Kabupaten Magelang ada 10 kecamatan yang terdampak. Di Kota Magelang 3 kecamatan terdampak, di Boyolali di 1 kecamatan, di Temanggung 17 kecamatan. Jadi sangat luas sekali karena partikel apa namanya piroklastik es itu juga semakin semakin kencang angin, pasti semakin jauh terbawanya, dan semakin jauh pasti yang lebih lembut-lembut, yang agak berat pasti jangkauannya juga lebih pendek gitu, dibandingkan dengan yang lebih halus gitu.